آله وأصحابه ومن هو له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita semalam, ayat yang ke-153 berikutnya dalam kajian surat Al-A'raf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah akan senantiasa mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh hamba, kecil, sedang, atau besar dosa itu, selagi hamba itu benar-benar bertaubat kepada Allah dan pertaubatannya disertakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh hamba itu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Menyayangi setiap makhluknya. Ayat ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah berkenaan dengan firman Allah di satu ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kehinaan yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan mengada-ada di luar yang diajarkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bahasan kita, karena memang bahasan ini terkait dengan bahasan tentang orang-orang Bani Israel, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel di kala itu adalah mereka mengada-adakan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang mereka sembah dalam kehidupannya. Maka Allah marah dengan perbuatan itu. Dan Allah sebutkan bukan hanya kemarahan Allah, bukan hanya murka Allah yang akan mereka terima, namun mereka akan dihinakan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia. Sebagaimana kita sebutkan semalam dalam kesimpulan kita yang kita rujuk dari pendapat-pendapat para ulama tafsir, bahwa kehinaan seorang hamba di muka bumi ini itu karena ulah tangan manusia itu sendiri yang telah memilih jalan yang jalan bukan jalan yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk menempuhnya. Jadi selagi ada orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, alias mengada-adakan sesuatu yang di luar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu pula orang itu akan memperoleh kehinaan dalam kehidupannya. Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, kehinaan itu senantiasa ada di kedua belah pundaknya. Dalam pendapat yang lain mengatakan kehinaan itu akan senantiasa berada dalam dirinya sampai ajal menjemputnya. Siapa yang memandang hina? Tentu yang memandang hina yang diciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah memilih Tuhan lain selain Allah. Maka kalau sang Khalik telah menghinakan
telah memposisikan seseorang karena perbuatannya kehinaan dalam dirinya, maka tentu makhluk serta merta juga akan memposisikannya hina. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dijelaskan lebih rinci oleh para ahli tafsir, salah satunya Imam Ibnu Katsir, bentuk kehinaan yang diterima oleh orang-orang Bani Israel dan keturunannya adalah mereka tidak pernah bersatu satu dengan yang lainnya. Di zaman Nabi Musa alaihi salam itu terjadi perselisihan dalam waktu yang panjang, bahkan sampai sekarang di antara orang-orang Bani Israel, suku satu dengan suku lain di golongan besar Bani Israel itu tak pernah satu. Ada saja perselisihan, bahkan berdampak hatta qatala ba'duhum ba'dah, bahkan sampai berdampak satu dengan yang lainnya saling bunuh-bunuhan, saling hina-menghina, akhirnya berdampak kepada bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Ini bentuk murka sekaligus hina yang diterima, kehinaan yang diterima oleh orang-orang Bani Israel disebabkan karena perilaku bid'ah yang mereka perbuat, yaitu menyembah patung seekor anak sapi dan menjadikannya sebagai Tuhan. Kan kadang tuh bahwa Allah dosa yang dilakukan oleh umat, oleh seseorang, oleh bangsa Bani Israel. Tapi ayat berikutnya Allah jelaskan, selagi orang itu bertaubat kepada Allah dari kesalahannya, dia tak berniat untuk mengulangi, menyesal dia dengan apa yang dia berbuat, wa amanu, kemudian pertaubatannya dia sertakan dengan keimanan kepada Allah, alias tak akan mengulangi untuk kedua kali dan seterusnya, dia fokus untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Apa kata Allah? Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah kejadian itu, maksudnya setelah pertaubatan dan keimanan yang dia miliki, yang dia lakukan, maka orang itu akan mendapati Allah Tuhannya sebagai Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim dari Abdullah Ibni Mas'ud, annahu su'ila an dhalika, yakni Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang ini, tentang ini maksudnya tentang dosa besar, yakni yaitu anil rajuli yazni bil mar'ati thumma yatazawwajaha fatlan fatala hadhihi al-ayah. Abdullah Ibni Mas'ud ditanya tentang dosa besar di mana seseorang, seorang laki-laki, dia berzina dengan seorang wanita. Wanita yang dia zinai itu dia nikahi, jadikannya sebagai istrinya. Maka bagaimana kedudukannya, wahai Imam? Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatala hadhihi al-ayah. Maka beliau membaca ayat ini. وَالَّذِينَ عَمَلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan siapa saja orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan perbuatan zalim, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, setelah perbuatan itu dia lakukan, dia bertaubat, dia segera bertaubat, wa amanu, dan pertaubatannya dia sertakan dengan keimanan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu setelah dia bertaubat itu, la ghafurur rahim, sungguh Maha Pengampun dan sungguh Maha Penyayang. Fatalaha Abdullah 10 maratin falam ya'muruhum biha wa lam yanhahum anha. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim,
Abdullah ibni Mas'ud membaca ayat ini sampai 10 kali. Waktu ada yang bertanya, ada laki-laki melalui doa. Kemudian beliau menjawab dengan membaca ayat ini sampai 10 kali. Sampai 10 kali bidun, tanpa beliau menasehati apakah mengajak untuk melakukan kebaikan atau mengajak untuk melakukan kemungkaran, tanpa menasehati. Jadi kalau orang melakukan kejahatan kan biasa nasehati, oh karajo salah, jadi ulang-ulang usul ada maaf karajo tidak indah sih, kan begitu. Atau justru oh karajo yang tidak elo lah, karena Allah ada, tanpa menasehati. Beliau hanya membaca ayat Allah ini. Maka ini isyarat rahimahullah, pemahaman dari para ulama di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim yang berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima firman Allah ini, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, bahkan di sini sebutkan ya, min ayyi dhanbin kana hatta walau kana min kufri au syirki au nifaq au syiqaq walihada aqibah hadhil qissah. Bahkan dosa apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, sampai mungkin dia melakukan kekufuran, dia sampai menyekutukan Allah, atau dia mungkin seorang munafik, atau mungkin dia orang yang biasa melakukan dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka selagi mereka bertaubat dan mewujudkan pertaubatannya dengan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, ini sekaligus jawaban terhadap apa yang diperbuat oleh kaum Bani Israel. Karena berulang-ulang tu ulah mereka kerajukan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Dagian nikmat baulah, dagian nikmat baulah, dijauhkan sementara dengan Musa baulah. Sampai berani mencari Tuhan lain selain Allah, maka tetap Allah sampaikan, selagi dia bertaubat dan beriman kepada Allah, Allah terima taubatnya. Ayat ini karena turun untuk kita kaum muslimin, berarti isyaratnya juga buat kaum muslimin yang mungkin masih lengah hari ini, masih lalai sampai saat sekarang ini, masih senang melakukan kezaliman sampai detik ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah selagi hayat masih dikandung badan, selagi Allah memberikan kepada kita kehidupan. Bertaubatlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah, dan wujudkanlah pertaubatan itu dengan melakukan keimanan-keimanan, dengan beribadah, menjadi seorang hamba Allah yang saleh dan salihah. Maka insya Allah engkau akan mendapati Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. Tatkala kemarahan Musa sudah mulai sirna, sakata hilang diam. Maksudnya tatkala kemarahan Musa alaihi salam mulai sirna, akhadha al-alwah. Maka waktu itu Musa al-alwah ini kembali diambil oleh beliau. Ayat al-wah itu luh-luh ya, lempengan-lempengan Taurat. Lempengan-lempengan Taurat, ada yang mengatakan penutup Taurat, ada yang mengatakan sisi-sisi Taurat yang berasal dari permata dari syurga. Ada yang mengatakan waktu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu tidak hanya sekedar bunyian apa sesuatu yang didengar, tapi sudah berwujud seperti kitab Taurat yang padanya dikasih lempengan-lempengan. Bahkan ada yang mengatakan lempengan-lempengan itu berasal dari permata-permata surga. Itu kembali dipungut, diambil oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa fi nuskhatiha, dan di dalam tulisannya itu beliau mendapatkan ada hudan wa rahmat, ada petunjuk dan rahmat Allah. Lilladina hum li rabbihim yarhamun, bagi mereka yaitu orang-orang yang mereka takut
dan tunduk kepada Tuhan mereka. Bapak yang dirahmati oleh Allah, tatkala kemarahan berarti memandang Musa waktu itu marah kepada kaumnya, tatkala menyaksikan mereka menyembah patung anak sapi, marah Nabi Musa. Marah Nabi Musa kepada saudaranya Harun. Tapi tatkala semua telah dijelaskan oleh Nabi Harun alaihi salam, sirna kemarahan dari diri Nabi Musa alaihi salam, waktu itu beliau kembali mengambil lempengan-lempengan Taurat yang mana yang beliau lemparkan sebelumnya karena emosi, karena kemarahan yang muncak dalam diri beliau menyaksikan kaumnya telah meninggalkan Allah, sibuk menyembah patung anak sapi, menjadikannya sebagai tuan. Ada tafsir yang mengatakan takassarat thumma jama'aha ba'da dalika, lempengan yang beliau lemparkan itu pecah, kemudian yang pecah itu boleh kumpulkan menjadi satu. Walihada qala ba'du salaf fawajada fiha hudan wa rahmah. Waktu beliau mengumpulkan lempengan-lempengan itu satu persatu dan menyatukannya, karena menurut para ulama tafsir lempengan itu pecah, kemudian beliau satukan menjadi satu, maka beliau dapati pada tulisan yang terdapat dalam lempengan itu hudan wa rahmah, petunjuk dan sekaligus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Lilladzina hum bi rabbihim yarhabun, yaitu buat orang-orang yang mereka mengembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu rahmati oleh Allah, ar-rahbah menurut ulama tafsir adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah. Maka artinya di dalam lempengan itu Nabi Musa mendapatkan petunjuk dan rahmat. Sesiapa saja yang mereka takut kepada Allah, kembali kehidupannya kepada Allah, maka mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat itu. Tapi siapa yang menjauh dari Allah, tak mendekat kepada Allah, hobi melakukan kemaksiatan, hobi melakukan perbuatan zalim, maka selama itu pula petunjuk dan rahmat Allah itu akan menjauh dari dirinya. Ini sudah kita pelajari juga di ayat sebelumnya, di awal surah Al-A'raf. Ini kan sudah di akhir surah Al-A'raf. Di awal surah Al-A'raf, kejadian luar biasa. Di awal kejadian umat manusia, di mana Allah mencabut rahmatnya buat abuna Adam dan Hawa hanya sesaat setelah beliau mencoba mencicipi buah khuldi. Para ulama tafsir mengatakan dhaqa laisa bimakna akala, mencicipi bukan berarti memakan. Buah khuldi dimakan misalkan tinggal sincip dibuang, tidak. Tapi dhaqa hanya berarti mencicipi sedikit dari buah yang terlarang. Maka seketika itu lepaslah rahmat Allah, nikmat Allah dari badan Nabi Adam dan Hawa, terlepas semua pakaiannya. Sibuk Adam dan Hawa mencari dedaunan surga yang bisa menutupi auratnya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Allah pindahkan abuna Adam dan Hawa dari tempat termulia bernama surga ke bumi ini. Jadi Bapak Ibu rahmati oleh Allah, hadirnya kita di bumi sekarang ini asal-asalnya ada sebagai bentuk di mana Allah telah mencabut satu nikmat dari hamba-Nya bernama manusia disebabkan karena kezaliman dan dosa yang dilakukan. Ini ayat Allah yang ke-154 juga mengingatkan kita hal yang demikian. Selagi seorang hamba Allah dekat dan tunduk kepada Allah, maka Allah terus akan limpahkan kepadanya hidayah dan rahmat-Nya. Namun selagi hamba itu jauh dari Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka selama itu pula petunjuk dan rahmat Allah akan tercabut dari dirinya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Kita hidup di dunia tapi tidak pernah merasakan nikmat hidayah dan rahmat Allah. Dan ikut pula yang kita harapkan, kita hidup dunia berlimpah
hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, ayat 155 dan seterusnya insyaallah kajiannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya karena ayatnya cukup panjang. Cukupkan dulu sampai sini. Mohon maaf kalau salah penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.